Samano. Semoga jawab Blitar. Jawabannya 270. Tiga juara satu dan juara juara satu diraih oleh nama peserta 14, nama kambing Alfrey.
di Barongan. Kafe 35. Kafe 35, Selo Kacang Blitar. Yo selamat sore. Yo para pemilik kambing. Bisa bersanding bersama kambingnya masing-masing. Ada Mas Irfan, ada Mas Sapu, Sapu Parang, dan ada Mas Samut. Mas Samut. Ya, tiga orang ini dan satu. Mas Samut sudah ada. Mas Samir sudah ada. Mas Samut. Nah, ini kalau Mas Samut. Ya, juara tiga adalah di kategori kelas A betina. Masem ya. Oke. Nomor peserta. Minul. Minul. Ceng ceng. Mimarni. Marni. Yo. Juara tiga diraih oleh nomor peserta 13. Nomor kambing Mindul. Oh, salaman no. Selo Kacang Blitar. Juara tiga 270. Tiga juara satu dan juara juara satu. Juara satu diraih oleh nama peserta 14, nama kambing Alfred. Pemilih Saterovan Purwokerto kita nilai 281. Akan dari itu juara dua diraih oleh nama peserta 01, nama kambing Dewi Api, pemilik Saterovan Purwokerto kita dengan total nilai 273. Dan ikhlas juara untuk kelas E betina. Yes. Sekaligus langsung juara 1, 2, 3. Dan untuk bahagia api akan 10 besar. Malik 10 muncul lagi. Selawe. Dedak. Dedak. Untuk peserta. Bah teman Pak Sampo Parem penyerang trofi Selo Kacang dan kelompok binatang di bawah di sini di sing duwe iki mengke lho langsung diludul ayo dari Kafe Farm 35 Farm Selo Kacang Serengat Blitar. Oke. Selamat untuk Mas Sampo dan selanjutnya untuk juara dua. Juara dua diraih oleh nama kambing Dewi Api, pemilik Samut Farm Wonodadi Blitar. Sudah terima kasih persembahan uang pembinaan dari CMF atau cabai merah farm Selo Kacang Serengat Blitar. Selamat untuk Samut Farm dan untuk juara satu. Juara satu diraih oleh nama kambing Every, pemilik Samir Farm Purwokerto Blitar. Loh kok kedek? Ini data kami, tumpahnya ini. Selamat untuk para sang juara 1, 2, 3 di kesempatan siang hari ini.